Assalamualaikum, olahan aci memang banyak penggemarnya ya. Kali ini kita buat olahan aci lengkap dengan resep kuah kacangnya. Resep pertama, sate koboi. Langsung aja masukkan 250 gram tepung tapioka ke dalam wadah, 100 gram tepung terigu protein sedang, dan 1 sendok makan bawang merah goreng. Haluskan bawang merah gorengnya. Teman-teman bisa menggunakan ulekan ya supaya makin halus. Untuk rasanya aku menggunakan 1 saset kaldu sapi bubuk supaya nanti ada rasa sapi-sapinya gitu. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan gelas takar, kemudian tuang air panas sebanyak 350 ml dulu. Kemudian masukkan ke dalam tepung sambil terus diaduk dan tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, ambil lagi gelas takar, kemudian ambil 200 ml air panas, kemudian tuang lagi. Aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi di sini teksturnya itu kayak bubur ya, teman-teman, seperti ini, bubur yang kental. Siapkan loyang persegi panjang, kemudian oles loyang dengan secukupnya minyak goreng supaya nanti pas dikeluarin gak lengket. Jangan lupa untuk sisi kiri kanan loyang harus juga dioles dengan minyak goreng supaya nanti mudah untuk kita keluarkan dari loyang adonannya. Tuang adonan ke dalam loyang, kemudian bisa sambil diratakan ya supaya nanti hasilnya padat. Tekan-tekan adonan sambil dipadatkan ya supaya nanti hasilnya dalamnya tuh nggak berlubang-lubang gitu, benar-benar padat. Nanti kita ratakan semua sisi adonannya ke dalam loyang. Panaskan kukusan dan masukkan adonan ke dalam kukusan. Kita kukus kurang lebih selama 20 menit di api besar. Setelah 20 menit bisa diangkat dan biarkan sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu dingin, kita buat untuk kuah kacangnya terdiri dari 2 butir kemiri, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 2 batang cabai merah. Tumis sampai layu. Kalau sudah layu seperti ini, bisa diangkat dan masukkan ke dalam blender yang kecil. Biar makin harum, di sini aku tambahkan 1/2 sendok teh ketumbar dan 50 gram kacang tanah goreng atau setara dengan 5 sendok makan kacang tanah yang sudah digoreng. Kemudian masukkan 100 ml air, blender sampai benar-benar halus. Setelah di blender halus, masukkan ke dalam 5 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis. Sambil dibersihkan blendernya ya supaya nggak mubazir. Bersihkan dengan sedikit aja air. Masukkan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh micin, 2 sendok makan gula merah atau separuh keping dari gula merah ukuran kecil. Nah, ini kita masak sampai airnya menyusut. Setelah menyusut seperti ini, tambahkan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk dan 2 sendok makan kecap manis. Masak kuah kacang ini sampai airnya sedikit menyusut dan menjadi kental. Kemudian tes rasanya, kalau sudah pas bisa diangkat dan pindahkan ke dalam mangkuk. Misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi sesuai selera. Buat bumbu olesnya terdiri dari 1/2 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 2 sendok makan kecap manis.
Aduk sampai tercampur rata. Setelah adonan dingin, langsung aja kita keluarkan adonan dari loyang. Sebelumnya oles dulu pisau dengan sedikit minyak goreng biar nggak lengket. Nah, kemudian dipotong seperti ini bagian dari luarnya. Kemudian balik di talenan seperti ini. Potong adonan kurang lebih 0,5 cm. Nah, terlihat adonannya itu lembut ya, teman-teman. Kemudian di sini aku iris lagi menjadi kecil-kecil. Siapkan tusukan sate, kemudian isi per tusuknya 4 potongan yang kecil-kecil. Selesai ditusuk semua, langsung aja kita oles dengan bumbu oles yang sudah kita buat tadi. Oles yang tebal-tebal aja nggak apa-apa ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus, hitam. Nah, ini langsung aja kita bakar. Siapkan batu bakar granito, kemudian panaskan bakarannya dan oles tipis-tipis dengan margarin aja. Bakar satenya sambil dibolak-balik ya. Bakar di api sedang aja. Dan ini kita bolak-balik sampai nanti bagian luarnya agak kering. Kalau sudah kering seperti ini, bisa diangkat dan siap untuk dinikmati. Dan ini dia sate koboynya siap untuk disajikan. Untuk jual secara online, teman-teman bisa pakai mika seperti ini, mika persegi panjang. Kemudian kita bisa jual dengan harga 5.000-an aja per mikanya ya. Isi 5 tusuk per mika seperti ini. Kemudian siram dengan saus kacang sebanyak kurang lebih 3 sendok makan atau sampai dengan 4 sendok makan. Kemudian kasih kecap manis secukupnya. Dan kasih 1 sendok teh sambal. Nah, biar afdol, tabur dengan bawang goreng ya. Dan ini bisa langsung kita jepret seperti ini, kita staples, dan ini siap untuk dijual. Cara jualnya teman-teman bisa buka sistem PO ya, posting-posting di WA maupun di Facebook, insya Allah laris manis. Dan ini aku cobain ya, cara makannya tuh dioles-oles kayak gini supaya tercampur merata sambal dan saus kacangnya. Rasanya enak banget ya teman-teman, masya Allah, bener-bener deh. Padet tapi kenyal gitu, tapi nggak terlalu kenyal banget sih. Pokoknya empuk, lembut, persis banget kayak bakso, dan ini dijamin semua orang pasti suka. Dari modal kurang lebih 15.800 dapat 32 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp493,75. Teman-teman bisa jual permikanya ini 5 atau sampai dengan 6 tusuk ya, sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Resep kedua ini yang laris dan unik banget nih, sate tahu bakar. Siapkan 12 piece tahu kopong. Di daerah aku isi 12 kayak gini, satu plastik, harganya cuma Rp5.000 aja ya, teman-teman, murah banget. Aku belinya di pasar induk dekat rumah, jadi harganya lebih murah ya. Langsung aja ini kita belah sedikit bagian tahunya ya, kita bolongin sedikit aja. Lakukan sampai selesai ya. Untuk adonannya, masukkan 16 sendok makan tepung tapioka ke dalam wadah, 4 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh micin, setengah sendok teh merica halus, 1 sendok teh bawang putih bubuk, dan 1 batang daun bawang ukuran besar. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air panas. Di sini aku siapkan 200 ml air panas. Berikan secara bertahap ya. Untuk teksturnya lembek dan lengket seperti ini. Masukkan adonan ke dalam tahu. Isi sampai penuh ya. Jadi ini adonannya lembek ya teman-teman, gak kayak cilok pada umumnya.
lembek tapi masih bisa disendokin gitu ya teman-teman, seperti ini. Pastikan gak ada bagian tahu yang masih kosong ya. Isi aja sampai penuh. Supaya gak ada bagian tahu yang masih kosong, bisa dipencet ya teman-teman tahunya seperti ini. Nah, dipencet-pencet sedikit. Panaskan kukusan. Masukkan tahu. Kukus sampai matang ya, kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, bisa diangkat. Biarkan tahu ini sampai benar-benar dingin ya. Sambil nunggu dingin, kita buat dulu untuk bumbu kacangnya. Siapkan 2 batang cabai merah, 1 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Tumis sampai layu. Masukkan ke dalam blender kecil. Tambahkan 4 sendok makan kacang tanah goreng. Masukkan 50 ml air. Blender sampai halus. Siapkan minyak goreng yang sudah panas, kemudian tumis bumbu kacangnya. Tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh mecin, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan juga 1 sendok teh asam jawa, 1 sendok makan gula pasir atau gula merah. Masak sampai matang. Kalau dirasa kering, bisa ditambah minyak goreng lagi ya. Tambah kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Tadi aku sudah masukin ya, lupa di videoin, gak apa-apa kan? Langsung aja dimasukkan 3 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan kecap manis. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 200 ml air. Biar nanti bumbunya itu gak terlalu kental ya teman-teman. Nah, ini dia, kita keluarkan dulu biji asam jawanya. Di tahap ini teman-teman bisa tes rasanya ya. Pastikan jangan terlalu asin karena nanti satenya juga dibumbuin ya. Jadi jangan sampai keasinan. Pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian sisihkan. Nah, ini dia tahunya yang sudah dingin. Potong satu tahu ini menjadi 8 bagian. Karena ukuran tahunya sama semua, jadi untuk 12 tahu ini aku potong semuanya menjadi 8 bagian ya untuk masing-masing tahunya. Tusuk dengan tusukan sate, isi per tusuknya 3 potongan ya. Setelah ditusuk semua, simpan di dalam wadah tertutup seperti ini. Jika sewaktu-waktu teman-teman mau goreng besok atau goreng nanti, jadi nanti bisa disimpan ya. Biar lebih awet, bisa disimpan di dalam freezer. Atau kalau teman-teman gak punya freezer, bisa juga disimpan di dalam kulkas. Bisa tahan 2-3 harian ya. Untuk bumbu bakarnya, siapkan 1 sendok makan margarin, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata.
Seperti ini ya, tekstur dan kekentalannya. Siapkan bakaran, di sini aku pakai batu bakar granito. Kemudian bakar untuk tahu acinya ini. Oles dengan bumbu kecap yang sudah kita buat tadi. Bakar sampai bumbunya meresap ya. Nah, ini sudah jadi. Bakar semua tahunya sampai selesai ya. Nah, ini dia sate tahu pentol bakarnya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Jadinya banyak banget ya, dapat 32 tusuk. Kalau di sini cara pengemasannya masih tradisional ya, teman-teman. Pakai kertas nasi yang dibungkus seperti ini. Kemudian langsung aja masukkan satenya sesuai selera. Ini karena dijualnya 1000 per tusuk, jadi kalau 4 kayak gini 4000-an aja ya, teman-teman, murah banget kan? Ini langsung aja ditabur dengan saus kacang dan kecap manis sesuai selera. Jangan lupa ditabur dengan bawang goreng. Nah, ini dia siap untuk dinikmati. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis, gurih, ada pedesnya gitu, ada asinnya sedikit. Ini enak banget ya teman-teman, satenya dijamin semua keluarga pasti suka. Dari modal kurang lebih 17 ribuan aja dapat 32 tusuk sate tahu pentol bakar yang enak banget. Jual 1000-an per tusuk udah untung ya. Resep ketiga bisa kita titipkan di tukang sayur nih, sate aci imut kuah kacang. Langsung aja siapkan 125 gram tepung terigu, 125 gram tepung aci atau sagu, setengah sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata semua bahan ini. Pastikan harus benar-benar sudah rata ya. Siapkan air panas sebanyak 200 ml. Pastikan airnya sudah benar-benar panas mendidih ya. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Sambil diaduk aja pakai sendok seperti ini. Lakukan terus sampai airnya habis. Aduk terus sampai agak terasa hangat ya. Kalau sudah hangat, bisa diulenin dengan tangan. Nguleninnya jangan terlalu kuat-kuat ya, ditakutkan nanti bisa alot. Pokoknya diaduk sampai tercampur rata, sampai nggak lengket di tangan seperti ini. Langsung aja kita cuci dulu tangan sampai bersih ya. Kemudian kita siapkan tusukan sate. Di sini tusukan satenya aku belah menjadi dua dulu. Biar bagus, baiknya pakai pisau ya, supaya nanti hasil belahannya itu rata. Kalau ada serabutnya bisa dibuang dulu. Langsung aja kita ambil sedikit adonan, kemudian bentuk bulat-bulat menyerupai kelereng seperti ini. Jadi bentuknya itu jangan besar-besar kayak cilok pada umumnya ya. Ini kita buat, kita bentuk bulat-bulat sebesar kelereng, benar-benar kecil ya teman-teman, mini. Langsung aja ditusuk dengan tusukan sate. Jangan lupa sambil ditekan-tekan ya, supaya nanti nggak lepas-lepas saat direbusnya. Dan jangan terlalu jarak ya teman-teman, harus rapet kayak gini, agak rapet, tapi jangan terlalu rapet-rapet banget, sedanglah ya seperti ini. Jajanan ini rame banget ya teman-teman di kampung aku. Dia tuh jualannya tuh pagi-pagi, dititipkannya tuh di tukang sayuran, di tukang nasi uduk, di kantin sekolah. Ini pagi-pagi anget-anget. Dan jam 9 tuh sudah habis ya teman-teman. Ini laris banget, gak tahu kenapa, karena rasanya enak kali ya. Jadinya laris manis banget. Versinya juga mini-mini kayak gini, gak alot walaupun sudah dingin. Nah, jadi misalnya teman-teman belum ada di daerah kalian, buruan deh jualan cilok imut ini ya. Kalau sudah selesai semua, bentuknya seperti ini ya. Jadi harus rapet ya teman-teman, jangan sampai renggang-renggang, nanti rawan lepas ya saat direbus.
Langsung aja kita siapkan air panas yang sudah mendidih. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng supaya nanti ciloknya nggak lengket. Langsung aja kita masukkan cilok imutnya ke dalam panci. Kemudian ditutup, rebus kurang lebih selama 15 menit. Kalau warnanya sudah seperti ini, sudah agak bening ya seperti ini berarti sudah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Sisihkan dulu ciloknya, sekarang kita bikin untuk bumbu kacangnya. Siapkan 100 gram kacang tanah yang masih mentah, ini kita goreng dengan api kecil aja. Sambil terus diaduk supaya nanti gak gosong ya. Kalau sudah berubah warna seperti ini, langsung aja diangkat dan disisihkan. Bumbunya di sini aku pakai 1 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Kita tumis sampai agak layu bawangnya. Kemudian di blender kacang dan bawang ini. Ini karena aku pakai blender yang kecil, ini kita bagi dua dulu. Masukkan sedikit air supaya mudah untuk di blender. Blender sampai benar-benar halus ya. Sekali lagi kita blender bumbunya. Kalau diulek lama banget ya teman-teman, jadi sebaiknya harus di blender aja deh biar lebih cepat. Langsung aja ditumis dengan kurang lebih 8 sendok makan minyak goreng. Tambahkan 200 ml air sambil dikasih air sambil dibersihkan blendernya ya supaya nggak mubazir. Kita bersihkan blendernya. Langsung aja masukkan 2 sendok makan gula merah, setengah sendok teh micin, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk. Aduk sampai tercampur rata dan sedikit berubah warnanya ya. Kalau sudah agak gelap seperti ini, langsung aja tambahkan kurang lebih 10 sendok makan kecap manis. Atau teman-teman juga bisa beli kemasan yang 2000-an pakai separuhnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, masak sampai airnya agak menyusut. Langsung aja dites rasanya, kalau sudah pas bisa dimatikan api kompornya ya. Kalau ada yang kurang bisa ditambah lagi apa yang kurangnya. Langsung aja masukkan ke dalam mangkuk. Jadi tekstur bumbu kacangnya kental ya teman-teman seperti ini. Jadi nggak encer ya, benar-benar kental. Untuk pengemasannya di sini aku pakai plastik ukuran 7 x 15 cm. Gulung sedikit bagian atas plastik. Kemudian celup ciloknya ke dalam kuah kacang, masukkan ke dalam plastik. Jadi karena ini bumbu kacangnya kental, pas dicelup dia tuh nempel banget ya ke ciloknya. Nah, isi aja 3 piece per bungkus, seperti ini. Kalau sudah agak sedikit hangat, ini bisa kita tutup ya, seperti ini, ke belakangin plastiknya. Jadi ciloknya ada di tengah-tengah gini ya. Dan kiri, kanan-kiri, ke belakangin, dan atasnya tuh ke bawah ya. Jadi gak usah pakai selotip atau staples lagi ya, gak usah ya. Kayak gini aja udah cukup. Nah, ini siap kita titipkan di warung-warung, kantin sekolah, di tukang sayur, atau di penjual nasi uduk ya. Pakai wadah yang seperti ini. Mari kita coba. Ini bentuknya benar-benar mini ya ciloknya ya, dan bumbu kacangnya tuh kental banget, tebel seperti ini. Benar-benar mudah dipegang sama anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman. Ciloknya itu lembut banget, kenyal, manis, dan gurih. Enak banget ya teman-teman. Tanpa cabai merah di bumbu kacangnya tuh ini udah enak banget ya. Manis dari kecapnya enak banget. Dijamin anak-anak pasti suka. Modal kurang lebih 12 ribuan aja dapat 17 bungkus. Bisa kita jual 1.500 atau 2.000an aja ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.